Sekarang kondisi bangunan ibadah masjid banyak yang roboh rata dengan tanah. Artinya memang ada kerusakan yang cukup signifikan begitu Pak Akmal? Betul, ini masjid saya berada di depan masjid Kecamatan Merdu ini. Ini rata dengan tanah. Oke, apa lagi yang bisa Anda sampaikan, laporan pandangan Anda yang terlihat di sana? Baik, bangunan pemerintahan, pertokoan maupun jalan jembatan semua akan turun dari permukaan tanah. Jadi bangunan yang ini banyak yang roboh rata dengan tanah. Juga ada korban jiwa yang meninggal. Ini kami belum bisa pastikan berapa korban jiwa yang sudah kami lihat langsung di sekitar 20 korban jiwa. Pak Akmal, ada informasi yang kami dapat dari sinyal putih ya, kabar ada satu orang terluka, 10 memisah ngan ma anak mantang cun dengut lam doda tingah gemanja ubat hati ma. Ya pulang sajan ia benar ia mata ile sabet bayang anak gesayang gadah di mata. Bak sabah ura di watai benga anak di rumah lam ayan doda hana tejala tan sya'lam ha Delu.